Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ibu pertiwiku. Alright. Kembali kita dalam program Ya Latte. Okey. Dalam program hari itu, dalam program hari ini kita akan berbincang mengenai pendaftaran perniagaan dan koperasi. Alright. So, apakah yang kita akan ketengahkan adalah kita akan ceritakan jenis-jenis perniagaan, bagaimana mendaftar perniagaan dan mengapa perlu kita mendaftar perniagaan. Bersama dengan saya sebelah ini adalah Hani Gani, iaitu host daripada Womanpreneur. Beliau hari ini bersama dengan kita untuk bercoloteh mengenai tajuk yang kita tunjukkan bawah ini. Alright. Okay, program pula, kita punya tajuk hari ini adalah hasil daripada pertanyaan seorang daripada fanpage pula, iaitu you. Kita tunjukkan, okay, di belakang ini, okay, kita boleh tengok belakang ini, persoalan yang ditanya oleh Cik Kamiska Nur Safura Minggai. Dia tanya, cerita pasal koperasi, apakah apa jenis binatang koperasi ya? Sampai petani pun dah grup koperasi. Dia nak tahu apakah koperasi. So alang-alang saya nak bercerita pasal koperasi, saya nak bercerita pasal pendaftaran perniagaan sebab koperasi adalah salah satu entiti perniagaan. Alright. So banyak yang kita akan kongsikan hari ini sebab tajuk ini terlalu besar. Mungkin Hani Gani pun ada planning untuk mendaftar perniagaan, yes, kan Hani Gani? Saya merupakan lepasan diploma akuntansi dan saya didedahkan dengan perkara ini dan mengikut pengalaman saya sendiri, apa yang saya kongsikan akan mengikut pengalaman saya sendiri dan dari tahun ke tahun untuk mendaftar syarikat ni semakin sukar, semakin susah, bergantung kepada dahsyat bergantung kepada dasar kerajaan. Okay, dasar so kerajaan. So kita straight to the point, kita pergi kepada slide. Okay, dekat belakang ni saya ada slide iaitu pendaftaran perniagaan. Okey, dekat bawah tu kita boleh tengok pula. Tengok. Boleh tengok aja belum dah. Pergi ke bahasa Selangor tengok. Okey, dekat belakang ni pendaftaran perniagaan. Siapa yang belum daftar perniagaan, petanda anda belum serius menjadi usahawan. Okey. Kenapa begitu? Dalam maksudnya. Maksudnya siapa-siapa yang serius nak menjadi usahawan kena daftar perniagaan. Kalau tak, anda belum serius. Bermaksud perniagaan anda belum ada identiti. Yes. Okey, kita pergi ke slide-slide yang menarik. Okey, yang ini siapa? Ini saya, Lawyer Management and Services, ikon yang pernah. Okey. So ini tak payah cerita panjang. Okey, persoalannya, mengapa perlu daftar perniagaan? Mengapa? The why, the big why. Kenapa why perlu? Malaslah daftar perniagaan. Renceh lah, kata orang Sarawak, renceh lah, banyak kerja lah, banyak lah cerita. Tapi, mengapa orang daftar perniagaan juga? Kenapa mereka perlu daftar? Okey, sekarang kita cuba menjawab pada persoalan mereka. Okey, pertama sekali sebab adalah, kalau tengok di belakang ni, pertama sebab sekali adalah entiti. Aktiviti perniagaan tidak didaftar, tiada entiti yang sah atau dengan arti kata lain, anda belum benar-benar menjadi usahawan. Anda membuat perniagaan tapi tiada identiti. Itu umpamanya anda main-main sahaja dalam membuat bisnes sebagai usahawan. Setuju. Ni? Yes. Okey. Dan yang kedua, waris. Waris. Kalau tengok kat sini adalah waris. Memudahkan perniagaan anda diwarisi oleh orang yang layak mewarisi perniagaan anda. Kalau anda tak mewarisi, tak mendaftar perniagaan anda untuk mewariskan perniagaan tersebut kepada anak anda, bukan suatu perkara yang mudah. Susah jadinya. Tak ada didaftarkan di syarikat, didaftarkan di lembaga hasil. Jadi lembaga hasil pun tak tahu milik siapakah perniagaan ini. Yeah. So, kalau anda nak bisnes sekadar untuk diri anda sendiri, baik bekerja. Kalau anda nak bisnes untuk 10 keturunan anda ke belakang, so daftar perniagaan anda. Kalau tidak, perniagaan anda tidak dapat diwaris. Betul. Kalau anda, yalah, kalau anda berniaga, anda tengok anak anda, muka anak anda macam mana. So, perniagaan ini anda bangunkan adalah untuk cucu cicit kita yeah, akan datang. Kebanyakan kalau perniagaan ini didaftarkan tak didaftarkan lah. So, perniagaan tu akan dibawa mati sekali. Kalau kita nanti, saya dah dapat berkembang di nama. Rugilah, rugi sangat-sangat. Okey, yang kedua. Perniagaan, mengapa perlu daftar perniagaan dari segi sudut kewangan? Terdapat banyak program kerajaan yang membantu usahawan
Dan syarat wajib adalah perniagaan anda sudah mendaftar secara sah. Kalau anda nak buat pinjaman dekat bank, dekat Mara ke, dekat MID ke, dekat mana-mana agensi kerajaan, nak buat loan ke geran, perkara pertama yang akan mereka tanya adalah, sudahkah anda mendaftar perniagaan? Betul. Minta lesen, minta sertifikat, macam-macam dia minta berkaitan dengan pendaftaran perniagaan. Kalau anda tak daftar, okeylah. Tak payah. Sialah, tak. Tak payah tanyalah pasal benda tu. Sebab itu, pendaftaran perniagaan ni penting. Untuk mendapat kemudahan itu, anda perlu mendaftar perniagaan. Dan yang keempat, permit. Okey, permit. Untuk mendapat permit dari pihak penguat kuasa tempatan, dokumen pertama yang akan ditanya adalah? Dokumen pendaftaran perniagaan. Dia nak tahu entiti anda, siapakah anda, apakah bidang perniagaan yang anda buat. Sebab itu, dia akan tanya pendaftaran perniagaan dulu. So, jika anda tak daftar perniagaan, so susah ataupun sukar untuk mendapat permit. Itu dia. Okey, yang kelima, sokongan. Sokongan dekat belakang ni nampak kilat. Okey, kita baca. Okey. Dah hilang. Dah. Okey, sokongan berupa latihan untuk meningkatkan kemahiran dalam menjalankan perniagaan secara lebih sistematik dan teratur. Data perniagaan anda mudah dicari apabila anda sudah mendaftar perniagaan. Maksudnya, ada agensi kerajaan yang menawarkan latihan untuk usahawan-usahawan tempatan, usahawan-usahawan di Malaysia supaya mereka menjadi semakin lebih mahir dalam menguruskan perniagaan mereka. Tapi jika anda tidak mendaftar perniagaan, mereka sukar untuk mencari anda. Sebab apa? Kadang-kadang ada orang nak ambil latihan, mereka bergantung kepada data yang dibekalkan oleh lembaga hasil ataupun SSM. Itu dia. Penting sekarang SSM. Penting. Yang buat bisnes online pun kena data. Tapi dalam program ni kita tak cerita bisnes online. Nanti different, akan video different. Akan datang. Okey. Dan seterusnya, yang keenam, mengapa perlu daftar perniagaan? Ani mungkin boleh baca ni. Yang keyakinan lah. Baca ni. Sikit ni tak? Keyakinan. Keyakinan nombor 5. Nombor 5. Okay. Dan juga. Okay, sebabnya juga adalah keyakinan, meningkatkan keyakinan pengguna dan pembekal untuk berurusan dengan anda. Jika anda ada yang berdaftar perniagaan, orang lebih yakin untuk berurusan dengan anda. Sebab apa? Anda ada company, bukan kaleng-kaleng, bukan cikai-cikai bisnes. Ada perniagaan, syarikat Saya Sri Rambahat contohnya. Jadi orang akan lebih yakin untuk berurusan dengan anda. Mungkin anda akan dilantik untuk menjadi pembekal seluruh Sarawak, seluruh Malaysia. Sebab itu perlu daftar perniagaan, baru ada identiti dan orang lebih yakin untuk berurusan dengan kita. Okey, yang seterusnya ni, baca ni. Seterusnya adalah pemasaran. Mampu menembusi pasaran peringkat global kerana anda menggunakan entiti yang sah untuk berniaga. Itu dia. Kalau anda tidak menggunakan entiti yang sah ataupun yang tidak mendaftar dengan kerajaan, orang luar ataupun luar negara sukar untuk menerima anda. Mungkin dia fikir anda ni seorang yang scam, penipu. Sebab tidak sah. So, pentingnya kalau anda nak mengembangkan perniagaan anda, maka daftarlah perniagaan anda. Jangan tunggu. Okey, seterusnya ni, apa yang ketujuh ni? Yang ketujuh adalah verifikasi, memudahkan individu atau kumpulan mendapat pengesahan kewujudan perniagaan anda apabila hendak berurusan dengan anda. Sebenarnya, jika anda berurusan dengan satu perniagaan, anda boleh semak pendaftaran mereka di lembaga hasil ataupun SSM untuk memastikan mereka benar-benar wujud. So, mudah untuk orang tahu siapa sebenarnya anda dan perniagaan anda. So, di situ orang akan lebih yakin. Itu berbalik kepada keyakinan tadi juga. Anda mudah dicarilah dari sudut verifikasi. Senang verify siapakah anda. Alright. Dan seterusnya, nombor 8 ni. Yang ke-8, denda. Anda boleh dikenakan denda atau penalti jika tidak mendaftar perniagaan. Denda sehingga RM50,000 atau penjara 2 tahun. Wow. Terkejut. Jika anda tidak mendaftar perniagaan dan perniagaan anda bergerak maju, deras, anda mungkin ditangkap oleh enforcement, lembaga hasil ataupun SSM dan bersedia untuk dikenakan penalti, denda sebanyak sehingga RM50,000 dan anda boleh dipenjara 2 tahun. Itu dia. Itu antara sebab-sebab mengapa
anda perlu mendaftar perniagaan. Nah, itu dia. So, shocking ah? Yes, shocking. So, yang paling akhir adalah denda. Si daftar sampai kena penalti RM50,000 dan kena penjara 2 tahun. Memang shocking. Ada. Jadi, itu adalah sebab-sebab mengapa kita perlu mendaftar perniagaan. Jadi, yes, kepada kawan-kawan di luar sana, please daftar perniagaan anda supaya anda boleh bergerak lebih jauh. Sebenarnya lebih, kita boleh rasa si ragu-ragu. Tidak ragu-ragu untuk berniaga. Dan seterusnya, kita berbincang jenis-jenis pendaftaran perniagaan pula. Okay, alright. Apakah jenis-jenis pendaftaran perniagaan? Okey, banyak orang tanya. Memang terdapat pelbagai jenis pendaftaran perniagaan. Saya hanya highlight perkara yang biasa orang daftar. Okey, so dekat sini kita dapat tengok. Okey, antara jenis-jenisnya adalah yang pertama sekali milikan tunggal, yang kedua perkongsian, yang ketiga private limited PLT, dan yang keenam sendirian berhad, yang ketujuh awam berhad, dan yang last sekali koperasi. Okey Ani, milikan tunggal. Ani tahu apa? Apa yang Ani tahu berkaitan dengan milikan tunggal? Enterprise, yes, betul. Persendirian tidak berkongsi dengan orang lain. Tak berkongsi dengan orang lain. Okey, milikan tunggal dengan perkongsian ni hampir sama. Hampir sama. Milikan tunggal dengan perkongsian ni dia dalam bentuk liability tidak terhad. Apakah maksud liability tidak terhad? Liability tidak terhad adalah bermaksud sekiranya milikan tunggal ataupun perkongsian mengalami muflis, kerugian yang banyak dan berhutang dengan banyak pihak, so aset-aset pemilik ataupun owner akan diambil sekali untuk membayar hutang perniagaan. Termasuk dak kerusi, rumah. Oh, liability. So semua perkara yang dimiliki oleh owner akan dikira sekali, yes, untuk membayar hutang. Okey, apakah perbezaan milikan tunggal dengan perkongsian? Milikan tunggal adalah milik seorang sahaja, satu nama sahaja. Dan yang perkongsian pula dua atau lebih. Lebih tu 20 ke bawah ni. Tak boleh lebih. 20 ke bawah perkongsi sahaja. Milikan tunggal ni dengan perkongsian ni memang ada banyak kelemahan. Kita cerita kelemahan dulu. Kelemahan milikan tunggal dengan perkongsian ni. Oh, lebih kurang sama. Dia sukar untuk diwarisi. Dia mau kepada mendaftar perniagaan yang mendaftar tapi belum syarikat lagi. Dia belum digelar syarikat. Dia perniagaan yang mendaftar saja untuk pemilikan dan perkongsian. Perkongsian ni contoh ada dua orang perkongsi. Salah seorang perkongsi meninggal dan perniagaan itu kena tutup. Itu undang-undang Malaysia. Sekiranya milikan tunggal pun sama. Jika pemilik itu meninggal dunia, perniagaan itu mesti ditutup berdasarkan peruntukan undang-undang. Tapi bergantung kepada dasar kerajaan yang terkini. Menurut undang-undang perdagangan yang saya baca, milikan tunggal dan perkongsian ni memang sukar untuk diwarisi. Okey, sama dengan iman lah. Iman sukar diwarisi. Iman tidak dapat diwarisi. So, yang seterusnya, private limited, persendirian berhad dengan awam berhad. Private limited ni dimiliki oleh lebih dua orang lah. Milikan lebih daripada seorang, iaitu dua orang. Dia, private limited ni, dia lebih kurang macam persendirian berhad. Yes. Dan adalah teknik bahan, bukan teknik. I ingat perkongsian dengan milikan tunggal adalah persendirian berhad. That means persendirian berhad dibayar. Persendirian berhad lain. So, private limited lebih daripada dua orang dan perniagaan bidangnya maksimum tiga bidang sahaja. So, tapi dari segi audit, private limited ni mesti diaudit setiap tahun. Ataupun anda akan kena denda lagi. Tapi banyak kawan-kawan usahawan yang berjaya di luar sana memang tak advice lah daftar syarikat private limited. Okey, seterusnya sendirian berhad. Sendirian berhad ni barulah digelar syarikat. Private limited ataupun PLT pun digelar syarikat. Sendirian berhad milikan dari seorang hingga ke 50 orang. Yang sendirian berhad ni dulu pada suatu ketika dulu hanya 2 orang dan 50 ke bawah sahaja dibenarkan. Tapi sekarang seorang sahaja pun boleh memiliki sendirian berhad. Tak perlu berkongsi dengan orang lain. Yang itu menyebabkan accountant-accountant penting. Pening sebelum ini. Sebab apa?
Sdn Bhd dengan Private Limited, Awam Berhad dan Koperasi ini, dia adalah liability terhad. Maksudnya, sekiranya ada kerugian ataupun muflis, syarikat hanya harta syarikat sahaja yang akan diambil. Manakala harta owner selamat, tidak akan diganggu. Berbeza dengan milik gantungan dengan perkongsian tadi ini. Sdn Bhd, kelemahannya setiap tahun yang kena audit, kena audit. Setiap tahun akaun kena proper. Lebih berisiko lah. Tak, bukan. Dari segi risiko, good question. Dari segi risiko, Sdn Bhd, dia tak ada risiko, risiko kurang daripada milikan tunggal dengan perkongsian. Sebab apa? Sdn Bhd, sekiranya berlaku muflis atau kerugian, asset owner tidak akan diganggu. Oh, kebaikannya. Sdn Bhd ni adalah satu entiti, satu badan dan owner adalah satu badan. Apa-apa yang berlaku dengan syarikat, syarikat sahajalah yang kena. Tapi untuk owner tak tak kena. Berbanding dengan milikan tunggal dengan perkongsian. Ya risiko. Cuma kerja banyaklah. Sebab apa? Anda kena buat proper account. Kena asingkan betul-betul account syarikat dengan duit syarikat dengan duit sendiri. Itu memang benar-benar bisnes lah. Betul. Sebab betul, itu Sdn Bhd ni bagus sangat. Kalau nak buat, buat syarikat Sdn Bhd. Tapi of course, dari segi pricingnya ni. Untuk buka private, buka syarikat private limited PLT, kosnya dalam RM1,600. Kalau kita lantik sekretari lah, memang mahal. Dan Sdn Bhd, RM2,600. Sekretari akan bantu kita untuk buat semua dokumentasi. Kalau nak buat sendiri, saya rasa agak pening lah sebab banyak akta yang kita kena ikut. Melainkan milikan tunggal dengan perkongsian ni mudah sangat. Tapi untuk perkongsian dan milikan tunggal ni, RM100 dah cukup dah. Dah boleh buat syarikat sendiri dah. Tak tapi perlu banyak. Tapi risiko, right? Resikonya dari segi jika berlaku kerugian lah. Tapi untuk mengurusnya mudah. Sebab syarikat milikan tunggal dengan perkongsian tak perlu audit. Contohnya untuk suggestion orang yang still baru, still baru dalam perniagaan, which one? Okay, yang still baru, yang kata orang modal yang rendah, boleh cuba untuk milikan tunggal dengan perkongsian. Tak ada masalah. Tapi kalau boleh target dalam setahun, lepas tu, cuba try untuk tukar syarikat anda, perniagaan anda kepada Sdn Bhd. Kena ada misi macam tu. Kalau tak, setakat itu saja. Pesanan itu adalah untuk diri saya sendiri juga. Okay, dulu saya ada Sdn Bhd. Untuk diri sendiri juga. Okay, Awam Berhad dimiliki unlimited, tak ada had. Awam Berhad. Okay? Awam Berhad. Awam Berhad. Dia disenaraikan di Bursa Saham Kuala Lumpur, BSKL. Syarikat Awam Berhad. Okey, koperasi. Koperasi ni mungkin orang tak pernah, yang ini adalah tajuk yang ditanya oleh audien kita. Koperasi ni ada dua jenis. Banyak jenis lah, bukan dua jenis. Okey, pendaftaran koperasi ni ada 1, 2, 3. Macam ada 3 jenis. Koperasi besar, pertengahan dan koperasi kecil. Tapi dalam koperasi kecil ni ada pecah dua, iaitu koperasi keluarga dan koperasi awam. Koperasi, siapa yang nak buat koperasi untuk keluarga hanya perlu 25 orang sahaja untuk menubuhkan koperasi. Untuk menubuhkan koperasi, untuk menubuhkan koperasi awam ni, kita perlukan 50 orang baru dapat tubuhkan koperasi awam. Koperasi ni adalah salah satu entiti perniagaan yang didaftarkan di bawah SKM, Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Kelebihan mendaftar koperasi ni ada support daripada IKM, Institut Koperasi Malaysia. Dulu digelar MKM, Maktab Koperasi Malaysia. Sekarang digelar IKM, Institut Koperasi Malaysia. Di mana anggota koperasi diberi latihan secara percuma oleh IKM. Wow. Contoh latihannya apa? Macam mana untuk menternak itik. Macam mana untuk membuka spa. Macam mana untuk mendaftar syarikat. So koperasi ni dia banyak kelebihan. Selain daripada IKM, Angkasa Koperasi Antarabangsa lah kira. Angkasa macam selalu dengar ramai. Angkasa adalah koperasi yang paling besar di Malaysia, di mana di bawahnya adalah terdiri daripada anggota daripada koperasi-koperasi pertengahan dan koperasi kecil. Dia ada besar lagi, di bawah koperasi ni ada koperasi lagi. Okey, Angkasa adalah salah satu koperasi besar yang membantu koperasi-koperasi untuk membangun koperasi mereka. Antara bantuan yang mereka buat adalah merupakan dalam bentuk bantuan grant, bantuan dari segi latihan, koperasi Angkasa. Angkasa untuk Angkasa Sarawak, koperasi dipengerusi oleh Tuan Azizan.
Hai ya Tuan Azizan. Okay, so kelebihan mendaftar koperasi ni, mendaftar koperasi ni memang baguslah. Sebab apa? Dengan koperasi kita dapat bergerak secara berjemaah. Tapi ada kelemahannya lah. Kalau tidak diuruskan dengan betul, koperasi ni akan jadi satu perkara wadah untuk merebut kuasa jawatan. So kita dah dengan 6 tadi. Antara 6-6 tu, yang ni paling better. Paling better. Paling mudah ditubuhkan adalah milikan tunggal dan perkongsian. Dua ya ajak lah. Paling pergi, mudah. Untuk pergi ke future? Paling mudah. Lepas tu baru pergi kepada Sdn Bhd. Oh. Lepas tu dia pergi ke Awam Berhad. Jam-jam terus lah. Tapi koperasi ni pula, dia berbeza dengan yang lima ni. Sebab koperasi ni, kita boleh tubuhkan dari 50 orang ni, 50 anggota ni, dia ada perniagaan sendiri. So, gunakan koperasi ni sebagai bahtera untuk menggerakkan perniagaan-perniagaan kecil di bawah. Contohnya, koperasi ambil projek, reward kepada syarikat Sdn Bhd anggota. Syarikat Sdn Bhd ni yang menjalankan projek, so koperasi ambil keuntungan dari segi pengurusan sahaja. Koperasi ni adalah bergerak secara berjemaah. Contoh koperasi-koperasi yang kita boleh tengok adalah Saradek lah, Sarawak Digital Entrepreneur, Komuniti Kooperatif Berhad. Koperasi Komuniti Usahawan Digital Sarawak Berhad. Banyak lagi koperasi yang kita boleh. Banyak. So, koperasi ni ada tiga lah. SKM, Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Suruhanjaya Koperasi Malaysia pun ada menyediakan grant untuk koperasi menjalankan perniagaan. Contohnya, koperasi keluarga Sarifah yang dekat Gita ni mendapat grant sampai RM300,000. Wow. Banyak. So, itulah kelebihan koperasi. Untuk mendaftar koperasi, kena ada 50 orang baru dapat daftar koperasi. Kalau tak, tak dapat. Alright. So, seterusnya. Okay. So, banyak perkara yang dah saya dedahkan mengenai pendaftaran perniagaan. So, kadang-kadang orang bertanya, macam mana saya nak daftar perniagaan? So, anda hanya perlu, nanti saya akan cerita step-step pendaftaran perniagaan macam mana. Kita akan kongsi sekali. So, kita akan kongsi sekali tip and trick sekali. Macam mana untuk daftar perniagaan dekat Lembaga Hasil Dalam Negeri. Dan perbezaan dari segi sudut undang-undang ni. Dekat Sarawak, Sabah dengan Semenanjung Malaysia, undang-undang pendaftaran perniagaan berbeza. Seriously berbeza. Orang Semenanjung dan Sabah tidak dapat mendaftar perniagaan di Sarawak. Betul. Dari segi milikan tunggal dengan pengusaha. Tapi untuk Sdn Bhd, tak ada masalah. Ada syarat lagi dalam Sdn Bhd. Okey, seterusnya kita nak tengok syarat pendaftaran perniagaan. Okey, syarat pendaftaran perniagaan adalah seperti berikut. Mesti ada premis. Status premis mesti berstatus rumah kedai. Dia kena dapatkan daripada land survey. Surat land survey bahawa menyatakan premis itu adalah status rumah kedai dan warga negara Malaysia. Itu simple sajalah. Okey, seterusnya. Yang ini penting, ini menarik. Proses pendaftaran syarikat. Proses pendaftaran syarikat di LHDN. Pertama sekali, langkah pertama anda adalah pergi ke lembaga hasil, buat pemilihan nama. Sediakan tiga nama untuk mengelakkan terdapat nama yang bertindih. Selepas nama disahkan, anda mempunyai 14 hari bekerja untuk membuat pendaftaran perniagaan. So, anda sebelum anda pergi ke lembaga hasil, anda kena buat tiga nama pilihan. Sebab apa? Kalau anda pergi dekat lembaga hasil, kalau bawa satu nama, nama tu dah dipakai orang. So, lambat lagi nak cari nama. Terbantut kerja anda. So, anda kena buat pilihan nama. Seterusnya, anda kena sediakan cop beralamat. Sediakan cop segi 4 yang mempunyai alamat serta nama perniagaan yang sudah disahkan. Buat cop. Buat cop RM8 je kan? Tak mahal. Yang seterusnya ni, cuba baca ni. Dokumen kena lengkap. Bergantung kepada jenis perniagaan yang anda daftarkan, dokumen wajib adalah perjanjian sewa atau milikan premis dan pengesahan premis dari pihak pengatur kasar tempatan seperti Jabatan Pengurusan. Dua dokumen penting yang anda kena bawa semasa mendaftar perniagaan, iaitu selain daripada IC lah, IC of course lah wajib. Apa tadi ni? Perjanjian sewa, tenancy agreement ataupun pemilikan premis, ada surat lah. Kalau bukan tenancy agreement, sale and purchase lah. Sale and purchase agreement. Okay, dan seterusnya adalah pengesahan premis anda adalah tujuan untuk perniagaan, bukan untuk residential. Itu kita boleh dapat daripada land survey. Dua jenis dokumen. Dan satu lagi, IC kita lah of course. Okay. Dan seterusnya, pendaftaran perniagaan. Sediakan
Apa ni? Baca guna ni? Yang cukup bergantung dengan jenis perniagaan. Proses pendaftaran akan lancar sekiranya Cert Lorenzo. Lancar sekiranya semua dokumen yang diperlukan disediakan dengan lengkap. Kena so, semua lengkap dokumen dah disediakan tadi, anda boleh terus buat pendaftaran perniagaan. Okey, yang kelima ni. Sijil perniagaan. Sijil perniagaan akan keluar dalam masa 14 hari bekerja dari tarikh pendaftaran. Sijil akan keluar selepas 14 hari bekerja dari tarikh pendaftaran. Okey. Seterusnya ni? Pendaftaran akaun semasa. Daftar akaun semasa dengan segera di bank tempatan atau antarabangsa untuk memudahkan transaksi perniagaan anda. Anda hanya perlu sediakan deposit dan dokumen perniagaan untuk mendaftar akaun semasa. Berapa jumlah deposit? Bergantung kepada bank yang anda pergi. So, langkah seterusnya adalah anda mendaftar akaun semasa. So, pendaftaran akaun semasa ni kebanyakan ada di kalangan usahawan-usahawan ni dah daftar perniagaan dah tapi tak mendaftar akaun semasa. So, dia tak ada transaksi yang legit. Dia cakap dia ada bisnes tapi semua guna cash. Jadi tak nampak transaksi. Kalau kita ada bank, akaun bank semasa, so dia nampak sikit. Nampak sikit. Duit keluar masuk. Duit keluar masuk. So, and then satu lagi, kalau kita daftar dekat, saya bagi hint sikit lah, dekat Maybank, deposit RM2,000. Yes, betul RM2,000. Duit tu dapat diambil balik, betul. Jangan risau. CIMB RM1,500. Yes, CIMB. RSB RSB pun RM1,000. Bank Islam RM1,000. Mbank RM500 kalau tak silap. Holding Bank RM500. So, anda boleh pilih mana-mana bank yang anda suka. Alright. So, seterusnya, habis. Itu sahaja perkongsian saya. Dekat belakang ni adalah nombor telefon saya, email saya, Instagram, YouTube, Bloya. Jangan lupa subscribe. Subscribe Bloya to YouTube. Dalam tu banyak tutorial dan perkongsian video pendidikan untuk usahawan-usahawan dan individu yang berminat untuk jadi usahawan. Alright. Itu sahaja perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada masa-masa akan datang. Semoga apa yang saya kongsikan manfaat kepada semua. Dan jika ini manfaat, sila kongsikan dengan kawan-kawan di luar sana. Share video ini. Yes. Okey, itu saja. Ani ada apa-apa ni? Tidak ada apa-apa. Yes, settle. Nampak jawapannya. Panjang meletih hari itu. Okey, Aja. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada masa akan datang dalam program Ya Latte. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu Pertiwiku. Yes.